Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabrian Batiar dari Divisi Project. Pada week ke-26 kali ini saya ingin membahas sebuah hal penting ya, tentang bagaimana menanggapi sebuah kritikan dari orang lain. Dari sebagian orang ketika mendapatkan kritik justru akan membuat mereka menjadi kesal karena dianggap mereka tidak mampu dalam mengerjakan sesuatu. Padahal jika ditarik garis benang yang sangat panjang, kritik justru bisa berguna untuk memperbaiki diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana cara menanggapi sebuah kritikan ya. Sebuah kritik biasanya itu ditujukan kepada seseorang ketika menghasilkan sebuah ide, karya, atau apapun itulah. Terutama kritik ini terjadi di dunia industri ya, misal ketika contoh ketika kita membuat sebuah desain rumah atau desain iklan atau apapun itu, atau bahkan kita sekedar melontarkan sebuah ide untuk dalam diskusi seperti itu, kadang beberapa orang akan menanggapi atau memberikan kritik terhadap apa yang kita telah berikan dari sebuah ide, karya, atau apapun itu. Mungkin pada awalnya kita akan tidak menerima, karena ketika kita sudah melontarkan sebuah ide atau gagasan atau karya atau apapun itu, kita merasakan sebuah all out dalam menghasilkan sesuatu tersebut. Namun ketika kita bisa mengambil sisi dari positifnya, justru kritik dari atasan atau teman atau yang lainnya dapat memperbaiki kualitas dari apa yang kita hasilkan. Oleh karena itu perlu digaris bawah ya, tidak selamanya kritik itu bersifat menjatuhkan. Ada kalanya komentar atau argumen dari seseorang justru menambah wawasan dari kita, karena menurut saya sendiri setiap orang perlu mempunyai berbagai sudut pandang, tidak mungkin hanya dengan satu sudut pandang. Nah, beberapa tips untuk menanggapi sebuah kritikan dari saya ya. Mungkin yang pertama, kita harus tetap bersikap tetap tenang ya. Pada dasarnya kritik emang akan bersifat tajam dan pedas. Bahkan ketika bersifat tajam dan pedas pun usahakan tetap tenang. Usahakan ketika si pemberi kritik dalam kondisi tidak menghargai Anda mungkin, jangan membalasnya dengan sebuah emosi atau meluapkan sebuah emosi. Cobalah untuk tetap tenang, atau mungkin tarik napas yang dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dengan begitu kita bisa mengendalikan emosi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Yang kedua yaitu mencoba mendengarkan terlebih dahulu dari semua kritikan yang terhadap kita. Setelah kita bisa mendengarkan atau mencerna dengan situasi yang tenang, dengan meredam emosi kita, coba kita cerna lebih dahulu atau mendengarkan lebih dahulu lah. Coba kita mendengarkan lebih dahulu, mendengarkan sampai selesai dari kritikan atau komentar yang dilontarkan. Dengan begitu kita bisa beralih ke tahap selanjutnya, yaitu mencerna kritikan atau komentar dari orang tersebut dengan baik pastinya. Jika teman atau atasan kita sudah selesai berbicara, usahakan untuk mencerna semua komentar atau kritikan dengan baik. Menghadapi kritikan tanpa tahu harus mengatakan apapun akan membuat kita menjadi lebih buruk di mata mereka pastinya. Mengatakan pada mereka ketika kita belum bisa mencerna sebuah komentar atau kritikan, bilang aja kita perlu waktu 1 menit 2 menit untuk mencerna apa yang dimaksud dari komentar atau kritikan yang dilontarkan. Atau jika perlu kita bisa menanyakan balik nih, tujuan intinya atau arti intinya dari komentar atau kritikan tersebut itu apa. Nah, pada tahap selanjutnya ketika kita sudah mengetahui inti detail dari kritikan tersebut, ketika kita masih buntu atau bisa dari perspektif kalian masih belum bisa menerima nih tentang kritikan tersebut, coba dengan tips selanjutnya dari saya, menanyakan contoh masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. Misalnya salah satu cara yang paling cerdas menurut saya yaitu itu, ketika kita bingung untuk menanggapi sebuah kritikan atau komentar, kita bisa menanyakan balik nih, coba minta contoh problem yang sama dengan solusinya.
biasanya jika mereka kritikan itu bersifat positif, mereka akan bisa memberikan contoh dan solusi yang konkret pastinya, dengan perbandingan apple to apple ya pastinya. Yang terakhir adalah berempati kepada orang yang memberi kritikan tersebut. Sikap paling terakhir ketika ada teman atau atasan bersikap tidak sopan bahkan ketika mengkritik Anda, bisa jadi tujuan utamanya itu bukan itu. Karena pada dasarnya sebuah ide ataupun gagasan ataupun karya itu tidak ada yang benar-benar mutlak bagus, perfect atau sempurna, kecuali itu kita berbicara tentang seni, karena seni emang tidak bisa dinilai. Maksud poin dari saya terakhir ini tentang berempati adalah beberapa orang mungkin akan kehilangan kemampuan berkomunikasinya ketika mendapatkan kritik atau berhadapan langsung dengan orang yang mengkritik ya, tanpa sadar atau di bawah alam sadar, itu membuat lawan bicaranya menjadi tersinggung. Padahal kalau kita mau mengambil sisi positifnya, atasan kita atau teman kita hanya ingin membantu agar semuanya berjalan dengan lebih baik. Itu sebabnya penting bagi kita untuk berempati terhadap lawan bicara kita atau berempati kepada orang yang telah mengkritik tentang ide atau gagasan kita. Mungkin itu tips yang dapat saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.